Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku Gani dan hari ini aku mau DIY untuk membuat disinfektan. Seperti kalian tahu, alkohol sekarang udah jarang, hand sanitizer juga udah jarang. Nah, kalian bisa pakai barang-barang kalian sendiri di rumah. Dan kebetulan ini barang-barang yang ada di rumahku. Aku mau bikin disinfektan yang bisa kalian gunakan untuk membersihkan gagang pintu, terus habis itu gagang jendela, remote TV, remote AC, semua barang-barang yang kalian pegang basically gitu. Oke, sebenarnya berdasarkan ilmu matematika dan kimia, yang kita butuhkan itu adalah air dan larutan chloride, di mana itu terdapat di dalam Diclean kalau di kita. Jadi ini adalah pemutih yang mengandung chloride. Ini bisa membunuh kuman-kuman itu. Nah, yang dibutuhin adalah Diclean ini dan air, perbandingannya adalah 1:9. Cuma kalau kita di rumah dan mau cepet gitu, kan nggak punya gelas-gelas buat ukur-ukur gitu kan. Nah, kalian kalau misalnya nggak punya gelas ukur untuk mengukur tepatnya gimana, kalian bisa kira-kira sih, basically air mineral ini, satu kemasan kecil ini adalah 330 ml. Jadi kalau satu gini, Diclean-nya adalah kira-kiranya adalah 2-3 tutup botol. Ini adalah semprotan gitu. Jadi kalian bisa masukin dulu Diclean dan airnya. Jadi sebenarnya kalian nggak usah pusing sih untuk harus beli literan, harus beli apa. Semua itu bisa kita takar dengan perasaan dan perkiraan kita. Gitu. Jadi ini 2 tutup botol. Lalu ditambahkan dengan air. Ini tinggal di. Nah, ini terus ditutup. Kalian bisa tutup dan bisa pakai untuk membersihkan gagang-gagang pintu. Terus habis itu misalnya bawah-bawah sepatu kalian kalau misalnya habis pergi keluar kayak gitu, tuh kalian bisa semprotin ini. Ya, jadi yang penting dari corona ini adalah self distancing gitu. Jadi sebisa mungkin kalian untuk stay at home dan jaga kebersihan rumah kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay healthy. Yeay.